kejadian alam. Mohon masyarakat tetap tenang, ya. Kemudian meskipun ya tentunya waspada terhadap gempa susulan yang masih dapat terjadi. Namun waspada terhadap gempa susulan yang masih dapat terjadi. Kemudian masyarakat juga yang tempat tinggalnya sudah rusak, rusak sebagian atau miring, dihimbau untuk tidak tinggal di dalam rumah. Karena jika terjadi gempa susulan signifikan, dikhawatirkan dapat mengalami kerusakan yang lebih berat, bahkan bisa roboh. Tak masyarakat perlu waspada dengan kawasan perbukitan pada lereng tebing hitam atau pada lereng-lereng tebing di perbukitan, karena gempa susulan masih mungkin terjadi dan gempa susulan ini dengan kekuatan yang signifikan dapat memicu longsoran dan runtuhan batu. Untuk itu masyarakat dimohon waspada agar jangan mendekat lebih dahulu ke kawasan lereng-lereng atau perbukitan. Diimbau pula masyarakat agar tidak percaya berita bohong hoax mengenai prediksi akan terjadi gempa dengan magnitudo yang lebih besar dan memicu tsunami. Maka agar tidak terpengaruh oleh hoax, pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG.